Pemirsa, saya sekarang berada di Desa Tegal Arum, unit 5, Kecamatan Limbuh Bujang, Jalan 14. Dan pada kesempatan ini saya berada di lokasi lahan peternakan milik Bapak Umar yang telah mengaplikasikan produk-produk NASA untuk produksi ayam pedaging. Untuk lebih jelasnya, kita langsung bertemu dan mewawancarai Bapak Umar. Ya, nama saya Umar Muslim, tempat Jalan 14 unit 5 Desa Tegal Arum. Pekerjaan ya untuk peternakan ini, ternak ayam sebagai usaha sambilan istilahnya. Untuk kali ini populasi ayam saya 3.000. Sebelumnya saya belum kenal NASA. Setelah ditawari oleh kawan dengan Bu NASA, saya kok tertarik gitu, kemudian saya mencoba. Sebelum pakai NASA memang pernah saya mengejar bobot dengan mengkondisikan obat dari toko maupun dari PT itu untuk ngejar berat. Ini juga ada obat yang mendukung untuk ngejar berat badan, cuman saya campur juga dengan NASA yang menurut keterangan sementara yang saya lihat atau dalam brosur itu tidak terpengaruh dengan obat-obat dari PT. Dan ini juga saya terus terang saja nyolong sama PT, artinya tidak izin dulu, khawatir nggak boleh. Cuman setelah mengetahui dari bos PT itu minggu pertama yang seharusnya standar PT itu 150, tapi alhamdulillah setelah pakai ini bobot bisa mencapai 175 gram per ekor. Berarti saya sudah bisa ada kelebihan 25 gram kali 3.000. Ya, Pak Umar mungkin bisa menunjukkan recording yang Pak Umar catat untuk ternakan ayam yang sekarang ini, Pak. Ya, untuk jadi, apa? Minggu pertama berat badan yang dicapai untuk standar PT 150. Sementara saya bisa mencapai 175 gram. Kematian 3 ekor. Kemudian minggu kedua 450 standar PT, saya bisa mencapai 510 dengan kematian 5 ekor. Minggu ketiga dalam 450 gram ini bisa 950 yang saya capai, kematian 4 ekor. Berarti kematian seluruhnya ditambah hari ini itu ada 13 ekor. Dari makanan untuk minggu pertama 10 karung setengah, karena untuk minggu pertama memang harus bisa ngejar bobot. Yang bisa menentukan untuk minggu selanjutnya tetap itu standar habis 10,5 juga. Kemudian untuk minggu kedua dari sebenarnya harus habis 24,5, tapi ini agak bengkak sedikit, 25,5, berarti melebihi standar satu karung. Cuman di minggu ketiganya ini yang bisa ngirit, tidak sengaja diirit, cuman begitu habis dikasih. Yang seharusnya habis 45,5, ini cuman habis 42,5. Jadi bisa ngirit 3,5 tadi. Sementara harga pakan itu rata-rata per kilo 3.010. Berarti kalau saya bisa ngirit 3,5 karung sekitar 500 sekian. Saya pakai NASA ini sebenarnya mau coba-coba. Yang terus terang saja ukurannya juga coba-coba. Di apa ini? Drum saya itu drum 2 yang kapasitas 440. Itu saya kasih apa itu takarannya? Yang pop NASA ini 20 tutup, kemudian Veterna Plus ini 20 tutup setiap apa? 2 drum. Pemberiannya itu setiap hari. Setiap hari. Ya. Berarti untuk ayam 3.000 ekor ini setelah 3 minggu sudah habis berapa? Sampai hari ini habis pop NASA 7, Veterna Plus 7, berarti 14. Sampai dan 14. Ini masih utuh nampaknya, berarti baru sekitar 12. Dan itu setiap hari diberikan, Pak ya? Setiap hari diberikan. Dan ini satu drum ini untuk makan siang sampai pagi sampai sore. Iya. Pagi sampai sore. Siang.
Terus ini, selain dari penambahan bobot, dari faktor lain yang Pak Umar ketahui setelah menggunakan NASA ini apalagi, Pak? Dari serbuk itu dulunya banyak yang kumpal-kumpal itu, tapi nampaknya sekarang mawur istilahnya. Oh, dari kotorannya, kotorannya Pak, ya? Jadi kering. Yang jelas beda lah dengan yang dulu. Terus dari jumlah pakan ini tambah? Jumlah pakan sampai minggu ketiga dari standar PT bisa ngirit 3,5 sak. Berarti 175 kilo. Pada 1 kilonya berapa, Pak? 3.100. 3.100. Kalau kali 100 175 kali 3.100. 542.500. Itu dari pengiritan pakan. Sementara kalau dihitung misalnya ya, ada kelebihan dari standar PT kan 100 gram. 100 gram kali 3.000 berarti kan 300, berarti 3 kuintal. Kalau 3 kuintal 300 kali harga standar, harga kontrak, harga garansi PT itu 8.000. Berarti ada keuntungan 2.400.000 ditambah 540.000. 2.940.000. Hampir 3 juta. Ya, hampir 3 juta. Kalau dikurangi dengan biaya ini misalnya ya, habis dikurangi 441.000 karena 14 botol. Ya, menurut teori masih punya keuntungan 2.490.900 sampai minggu ketiga. Ya, harapan saya memang NASA ini mudah-mudahan memang bisa memicu berat badan, karena dengan berat badan itu peternak akan diuntungkan. Kemudian dari segi kematian memang relatif kecil, jadi cuma 0,5%, tidak mencapai 1%. Standarnya 4% maksimal. Cuman rata-rata sebelum pakai NASA ini paling banyak saya memang 2% sampai 2,5%. Memang belum pernah saya sampai 4%. Terus kalau PT mengambil ayam ini berdasarkan bobot yang sudah tercapai atau berdasarkan umur? Berdasarkan bobot. Bobot ya. Ya. Nah, artinya kalau memang bobotnya minimal lebih cepat tercapai satu hari saja. Iya. Ya, satu hari saja sudah selisihnya sudah siap untuk dipanen berdasarkan standar PT. Ini berarti kan bisa terjadi pengiritan satu hari pakan ya, untuk pakan ayam yang umurnya 30, yang sampai 10 karung tadi. Ya, kalau PT ini kan modelnya bisa ngirit pakan, paling tidak pakan itu standar dengan aturan main PT, misalnya dalam hari ini 10. Itu bisa standar itu sudah cukup ngirit ukuran mereka, yang penting berat badan bisa ngejar. Iya, iya, iya. Ya. Misalnya kayak umur yang pertama tadi kan, minggu pertama kan 10 sak setengah seharusnya satu minggu. Itu dengan standar 150 gram. Sementara saya juga habis 110 sak setengah, tapi bobot bisa 175. Oh, dan iya, itu yang dicari PT kan itu ngirit pakan, berat badan naik. FCR-nya ya. FCR-nya jadi kecil. FCR-nya semakin kecil. Oke, terus untuk obat-obatan masih tetap digunakan? Masih tetap digunakan. Vitamin dari PT? Vitamin dari PT pakai Lutasol. Pasti pakai digunakan juga. Tidak ada pengurangan ya? Tidak ada pengurangan. Jadi murni PT semua dipakai, iya. Plus tambah NASA. Plus tambah NASA. Oke. Oke, kira-kira pesan Pak Umar untuk peternak ayam ini setelah pengalaman Pak Umar menggunakan produk NASA? Saya sebenarnya juga mau ngajak kawan-kawan, terutama yang bermitra dengan plasma, dengan PT ini. Karena terus terang saja yang dicari kayak kawan-kawan kan berat badannya. Apabila berat badan itu bisa melebihi standar, otomatis keuntungannya di situ. Samping itu kan, kita ini kan hanya, sampai itu kan hanya menjalankan produksi dia, pakan dari segalanya dia. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan tenaga, berat badannya nggak mencapai ya, kita rugi. Iya, iya. Mudah-mudahan
saya memang sebenarnya mau ngajak kawan-kawan, cuman maunya saya praktek dulu gitu. Saya sudah ngomong sama yang nawari barang ini, Mas Hari kan. Saya mau ngajak kawan-kawan, ada 8 orang Rimbo Bujang yang berkapasitas di atas 3.000. Itu akan saya tawari setelah saya membuktikan. Saya maunya bisa bicara kalau ada bukti gitu. Tadi pemirsa, Anda telah mendengarkan dan melihat perbincangan kami dengan Pak Umar, dan juga melihat kandang serta ayam-ayamnya. Mudah-mudahan informasi dari beliau memberikan manfaat kepada para peternak ayam pedaging di mana saja berada. Terima kasih atas perhatian Anda. Aksanto Ali melaporkan dari Rimbo Bujang.